Fans Liverpool dikejutkan dengan berita santer yang menyebut Mohamed Salah ditawari gaji fantastis jika mau hijrah ke Juventus. Tak tanggung-tanggung, pemain asal Mesir ini dijanjikan akan menerima bayaran besar dan tertinggi dibanding pemain lainnya. Juventus berniat memboyong Salah, lantaran musim panas nanti mereka akan ditinggal Paulo Dybala. Pemain asal Argentina itu akan pergi karena kontraknya berakhir saat itu. Juventus sendiri sudah mencoba menggelar negosiasi, namun negosiasi itu dikabarkan telah menemui jalan buntu. Dan Dybala pun dipastikan tak akan menandatangani kontrak baru. Juventus menilai, Mohamed Salah merupakan sosok yang tepat mengisi kekosongan lini depan, lantaran pemain berusia 30 tahun itu memiliki skill individu apik, dan sangat berambisi membawa timnya menang di setiap pertandingan. Kebetulan masa depan Salah di Liverpool sedang mengambang. Ia belum menekan kontrak baru yang ditawarkan The Reds, karena pihak Liverpool menolak memberikan gaji £400.000. Liverpool sendiri memiliki kebijakan, tidak akan memberikan gaji melebihi struktur yang sudah ditetapkan. Hal itu guna menghindari kecemburuan antar pemain. Sekedar informasi, saat ini Salah menerima bayaran sebesar £200.000 per pekan, lebih sedikit dibanding bayaran Virgil van Dijk, yakni sebesar £220.000 per pekan. Kembali ke Juventus, kabarnya Bianconeri siap memberikan gaji sebesar £10 juta kepada mantan pemain Chelsea itu. Gaji £10 juta itu disebut bersih, tanpa potongan pajak. Jika Juventus jadi memberikan Mohamed Salah gaji £10 juta setahun, maka Salah akan jadi pemain dengan bayaran tertinggi di klub tersebut. Sekarang ini, pemain dengan bayaran terbesar di Juventus adalah Matthijs de Ligt. Kabarnya ia dibayar £6.6 juta. Sementara Dusan Vlahovic dibayar £5.8 juta per tahun. Mohamed Salah sendiri, saat ini disebut mendapat gaji kotor, sekitar £9 juta per musim. Ia sekarang berusaha mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, di klub asal pelabuhan tersebut.